Siapa sih yang tidak terpesona dengan sosok wanita yang cantik dan seksi? Tapi, apa kamu masih terpesona kalau ternyata sosok yang kamu lihat adalah makhluk yang akan membunuhmu? Berikut ini adalah 6 makhluk yang berwujud wanita cantik. Siren Yunani. Bagian atas tubuhnya adalah sosok wanita cantik. Bagian bawah tubuhnya adalah tubuh ikan. Legenda Yunani kuno mengatakan, banyak sekali pria yang tergoda oleh siren. Bahkan, tidak jarang satu buah kapal layar yang berisi pria hilang secara misterius. Menurut kisah, Odysseus memerintahkan anak buah kapal untuk melindungi telinga mereka dengan lilin untuk menghindari godaan siren. Meski sudah menutup telinga dengan lilin, tetap saja banyak yang tergoda oleh siren. Bahkan, Odysseus harus mengikat dirinya ke kapal agar tidak tergoda oleh siren. Jorogumo, Jepang. Makhluk mitologi Jepang dengan sosok wanita yang menyeramkan adalah Jorogumo. Memiliki usia hingga ratusan tahun, bentuk fisik Jorogumo adalah manusia laba-laba. Tidak seperti Spider-Man, Jorogumo lebih cenderung ke makhluk besar menyeramkan dengan sosok wajah cantik namun berbadan laba-laba. Dalam aksinya, Jorogumo akan memperdaya pria incarannya dan membawanya ke sarang. Setelah sampai di sarang, para pria yang terpikat akan diikat dengan jaring sutra beracun yang keluar dari Jorogumo. Manananggal, Filipina. Makhluk mitologi dari Filipina ini berwujud wanita cantik yang memiliki kemampuan untuk terbang. Ketika berburu, manananggal akan memisahkan bagian bawah tubuhnya dan meninggalkannya di tempat sepi. Setelah itu, manananggal akan mencari pria dan dibawa ke tempat sepi. Dan pria kurang beruntung itu akan dimakan organ dalamnya. Selain hobi memakan organ dalam pria, manananggal juga kerap kali menghisap darah bayi atau janin. Dengan lidah yang panjang, dirinya akan menjulurkan lewat langit-langit rumah tanpa disadari oleh korbannya. Selkie, Irlandia. Sosok mitologi ini adalah jelmaan anjing laut. Berparas cantik, seksi, dan sangat aduhai, setiap pria yang melihat sosok Selkie akan sangat bernafsu. Selkie beraksi dengan cara memisahkan diri aslinya, yakni anjing laut, dan meninggalkannya di tepi pantai. Orang yang menyadari bertemu Selkie akan mencari kulit anjing laut tersebut dan menyembunyikannya, agar Selkie tidak bisa menjadi siluman. Meski begitu, Selkie sangat berbahaya. Siluman ini menjadi penyebab banyaknya pria yang menceburkan diri ke laut dan meninggal hanya demi melihat kemolekan tubuhnya. Huldra, Skandinavia. Bersarang di hutan pedalaman, Huldra akan mencari korban pria untuk diajak bersetubuh. Mungkin, Huldra adalah salah satu makhluk mitos yang tidak berbahaya bagi manusia. Bahkan, manusia yang berada di hutan seringkali berharap untuk menjumpai sosok Huldra. Pada aksinya, Huldra akan terlihat seperti wanita cantik, seksi, telanjang bulat, berambut panjang dan ekor panjang seperti singa. Setiap manusia yang berhubungan badan dengan Huldra akan mendapat peruntungan dalam beberapa hari dalam hidupnya. Dear Woman, Indian.
Sosok wanita ini memiliki bentuk setengah manusia dan setengah rusa. Manusia yang bertemu Dear Woman tidak akan menyadari hal ini. Kenapa? Karena terpaku dengan kecantikan makhluk ini. Dear Woman seringkali dihubungkan dengan roh yang bersahabat. Kehadirannya adalah tanda untuk menjauhi maksiat. Dikabarkan, orang yang bisa melihat Dear Woman adalah pria cabul, suka maksiat, perjaka kotor, dan suami tukang selingkuh. Beberapa kasus menyebutkan, Dear Woman akan mengajak pria ini bersetubuh, lalu menghabisinya karena mereka tidak layak hidup dengan hati yang kotor. Beep.